Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih sekalian. Kaji naikkan harga getah RM 3 ringgit sekilo lebih baik PM yang umum. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyambut baik cadangan untuk mengkaji menaikkan harga lantai getah sekerap kepada RM 3 sekilogram perbanding RM 2 ringgit 70 sen yang diumumkan pada bulan Jawan 2023. Bagaimanapun menurutnya adalah lebih baik pertimbangan itu diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Menteri Keuangan. Apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri dalam sidang bulan Jawan adalah satu pengumuman kenaikan yang akan dilaksanakan. Jika harga itu akan dinaikkan, kami amat bersuka cita, tapi kami tak mahu pengumuman itu datangnya daripada timbalan Menteri. Kalau pengumuman itu dibuat oleh Perdana Menteri selaku Menteri Keuangan, kami yakin itu lebih baik kepada pekebun-pekebun kecil getah keseluruhannya. Katanya pada pemberitah selepas menghadiri perhimpunan bulanan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di Ibu Pejabat Pihak Berkuasa Kemajuan Perusahaan Kecil Getah, Risda, di sini pada Kamis. Beliau mengulas kenyataan timbalan Menteri Perdagangan dan Komoditi, Datuk Siti Aminah Acing, di Dewan Rakyat pada Selasa bahwa kementerian itu akan memperhalusi cadangan menaikkan harga lantai getah sekerap kepada RM 3 ringgit sekilogram. Cadangan itu akan dikemukakan kepada kerajaan untuk pertimbangan dan mengambil kira kemampuan keuangan semasa negara.